Hello, hi guys. Welcome back to my channel Rosie Zack here. Okay, hari ni aku nak review satu lagi gadget terkini 2021 daripada Xiaomi, iaitu Redmi 90. Apa yang best sangat pasal gadget ni? Let's check it out. Apa yang best pasal gadget ni? Jom kita re-unbox. Okay guys, untuk pengetahuan korang, untuk model telefon Redmi 90 ni boleh dikatakan telefon yang paling latest juga daripada Xiaomi, iaitu dia rilis pada Januari 2021, iaitu last month guys, last month. Okay, so aku baru je beli a few weeks ago. Okay guys, telefon yang aku beli ni berharga RM699 and dia ada beberapa model lah. Yang aku beli ni ialah paling paling besar sekali dia punya apa storage, iaitu 128GB and 6GB RAM. Yang paling besar lah. Kalau kata korang nak beli storage yang 64GB dan RAM dia 4GB RAM, kurang 100 je guys. Lebih kurang RM599. So aku rasa dengan tambah RM100 tu korang boleh dapat spesifikasi yang lebih tinggi. So why not kan? Why not korang tambah je RM100, korang dapat storage yang lebih besar dan RAM yang lebih laju. Tanpa membuang masa, okay, jom kita re-unbox kotak ni. Okay guys. So, kita akan dapat satu kotak dekat sini. Okay guys, dalam kotak ni, kita akan dapat satu silikon casing lah. Casing yang lembut tu. Okay, so kita akan ada kat sini warranty card and dia punya guideline lah, user guide kat sini. And juga kita dapat macam biasalah, cucuk yang apa korang nak masukkan SIM card korang tu, pin ni. Okay, kemudian telefon. Tada! Cantik ke tidak? Cantik ke tidak? Gitu. Kilat ke tidak? Okay, yang aku beli ni color ni ialah carbon grey guys. Carbon grey. Okay, kalau korang tengok dekat sini, dia taklah berapa nak grey sangat actually. Dia macam nak ke biru-biruan, nak ke hitam-hitaman gitu. Senang cerita macam dia ala-ala dark blue, the mix dark blue and grey nak ke hitam. Macam tu konsep dia. Okay, korang tengok ni. Cantik kan dia punya belakang ni. So korang akan nampak dia macam ada shiny-shiny macam tu. And ada tertera perkataan Redmi kat sini. Alright. Okay, sebelum tu aku nak cerita spek yang aku beli ni. Pilihan yang aku beli ni ialah dia punya storage 128GB dan juga 6GB RAM. Okay, bagi aku agak okay dan agak laju lah. Ni yang aku beli model yang paling high spec untuk model ni. Sebab dia ada, tak silap aku ada 3 spek kat situ. Dia ada yang paling low iaitu 64GB 4GB RAM. Dia ada 128GB 4GB RAM dan yang ini ialah 128GB 6GB RAM. So aku pilih yang paling tinggi. Sebab apa? Sebab beza dia RM100 je guys. Kalau korang beli yang paling low spec tu pun RM599. Jadi korang just top up RM100 je lagi, korang akan boleh dapat yang lebih high spec lagi. So jom kita buka phone ni. Kita onkan dia. So korang nampak kan? Okay guys, ini aku dah open dia punya power. So tertera macam ni lah dia punya display tu. Okay, jom kita cerita pasal body phone ni dulu. Okay, kalau korang tengok kat depan ni, dia menggunakan Gorilla Glass 3. And kalau korang pusing dekat belakang, korang akan nampak macam ni rupa paras dia. Memang seksi juga bagi aku. Tapi dia material plastik lah untuk pengetahuan korang. Walaupun sungguh pun dia material plastik, tapi dia sangat cantik guys. Dia punya nampak macam shiny macam tu kan. Lepas tu dia ada perkataan Redmi kat sini. Okay, lepas tu okay, dekat sini
dia ada tiga boba lah, tiga kamera dekat sini. Okay, untuk kamera dekat belakang ni tertera 48 megapixel super quad camera. And kalau untuk selfie camera ada dekat depan sini di tengah-tengah ini, dan korang boleh dapat untuk 8 megapixel untuk selfie camera. Okay, untuk kamera aku rasa dah cukup baik juga untuk mid-range phone ni, sebab dia ada wide angle, dia ada portrait, dia ada night mode semua, and ada time lapse, slow motion, short video, panorama, semua ada dekat dalam ni. And aku rasa tak ada masalah untuk korang ataupun adik-adik dekat luar sana nak snap gambar ataupun nak ambil video. Video up to 1080, okay? Dia taklah sampai 4K, tapi untuk 1080 pun aku rasa dah cukup bagus dan cukup besar dah. Video tu dah cukup clear dah sebenarnya. Cuma ada satu saja kelemahan dekat phone ni, iaitu bila video aku try untuk shoot video ni kat pambik, dia kalau korang tangan yang shaking sikit, dia akan ada rasa, dia akan bergegar sikit, you guys. Sebab apa? Dia tak ada stabilization dekat dalam phone ni. Jadi untuk beginner tak ada masalah. Untuk beginner still okay lagi. Kalau korang nak ambil, just korang kena steadykan tangan korang pegang phone ni, which is korang boleh belajar untuk pegang phone dengan dua belah tangan supaya ia lebih steady, macam tu. Okay, alright guys, untuk phone ni dia menggunakan spesifikasi Android 10 dan MIUI 12, and juga dia menggunakan chipset Snapdragon 662, which is aku rasa dah cukup baik untuk adik-adik dekat luar sana untuk bermain PUBG ataupun Mobile Legend. Sebab phone ni pun actually aku beli untuk anak buah aku yang berusia tingkatan 2, sebab budak-budak sekarang ni suka main game kan, suka main Mobile Legend lah, suka main PUBG lah. Gigihlah mak saudara dia pergi cari phone yang terbaik untuk anak saudara yang tingkatan 2 yang sekarang ni tengah gila main PUBG. Jadi aku rasa untuk dia punya spesifikasi dengan Snapdragon 662 tu dah cukup baik untuk anak buah aku bermain PUBG dengan smooth sangat. Actually aku dah bagi anak saudara aku try untuk hands on main PUBG, dia cakap terbaik ucu. Dia kata memang best gila, memang smooth, memang laju, and dia tak panas. Bila dia main lama pun dia still okay, dia tak panas. Bateri dia super besar guys. Okay, yang paling penting untuk gamer-gamer dekat luar sana ataupun siapa-siapa saja yang suka main handphone, mestilah korang nak cari phone yang paling bateri, yang paling tahan lama, betul tak? Okay, bateri ni aku boleh katakan super super besar, 6000 mAh guys. Super besar, memang super lama. Aku rasa kalau korang charge handphone ni bagi penuh, aku rasa dalam satu hari ataupun dua hari memang boleh tahan. By the way you guys, kalau korang nak tahu kat dalam ni ada radio, kan jaranglah kita nak jumpa dah sekarang phone ni ada radio, tapi dalam ni memang ada radio. So bagi aku quite comel lah ada radio dekat sini kan. So siapa yang suka dengar radio, korang boleh dengar radio secara direct dekat sini. Tak perlu dah nak apa, download apps lagi. Alright guys, bila korang cucuk dekat sini untuk masukkan SIM card, korang akan dapati ada 3 slot kat situ, which is korang boleh dapat 2 SIM card dengan 1 micro SD, iaitu korang boleh letak korang punya external storage korang, and juga ada 2 SIM card lah kat situ. Jadi ada 3 slot dekat dalam ni. Jadi korang boleh guna dual SIM card lah. Kalau korang ada 2 numbers, korang boleh letak 2 SIM card dekat dalam ni. Alright guys, untuk korang tengok dekat display ni, dia menggunakan IPS LCD, which is aku rasa untuk mid-range dengan harga yang murah macam ni, RM700 lebih kurang, sangat berbaloi. Dia tak adalah guna Super AMOLED. So tapi bila aku tengok kat sini, aku masih lagi puas hati dengan kualiti gambar dan kualiti video dekat sini. Alright guys, untuk sounds, dia ada 2 speaker dekat sini. Kita ada 2 stereo speaker, which is dekat atas dan dekat bawah bahagian depan. Kalau korang boleh nampak, dia halus je dekat depan ni. Ada 2 stereo speaker, which is aku rasa
memang bagus sebab dia boleh balancekan bunyi tu. Dia tak adalah separuh-separuh phone dia dekat atas saja ataupun dekat bawah saja. Jadi dia dengar macam sebelah aja kan. Ah, yang ini dia ada atas dan bawah. Jadi bila kita play song ataupun kita dengar video ke apa ke, kita boleh dengar sounds tu balance lah. Jadi kita try tengok dekat YouTube ni. Alright guys, untuk sound dia korang rasa macam mana? Bagi aku untuk phone mid-range macam ni dah cukup baik. Dia ada dua stereo speaker, sebelah kiri dan sebelah kanan guys. So bunyi sounds tu agak balance. Alright, untuk sound aku rasa aku puas hati. Sebab aku dengar tadi memang atas bawah dia boleh, kita boleh dengar balance dia. Which is kiri dan kanan tak adalah berat sebelah. Sebab ada separuh phone dia akan sebelah aje kan. Kadang-kadang kiri je, kadang-kadang kanan je. Jadi bila korang dengar, korang akan dengar macam bawah aje kan. Dia tak, yang ini dia boleh kedua-dua belah side korang boleh dengar, which is kiri dan kanan. Which is aku rasa untuk nak dengar sounds tu, yang paling penting ialah balance sounds tu. Jadi bagi aku sangat berbaloi lah untuk phone ni. Alright guys, last but not least, kita check dekat dalam box ni apa yang ada. Ialah kita dapat charger dan juga kabel. Which is yang ni dia pakai type C. Untuk charger ni dia pakai 18 watt lah. Jadi dekat sini consider fast charging juga. Jadi berbaloi-baloi lah. Jadi korang, ini yang korang akan dapat bila korang beli nanti. Okay, ini saja barang-barang yang ada dekat dalam kotak ni. Okay, untuk adik-adik dekat luar sana yang masih bersekolah, masih belajar, yang nak kumpul duit untuk beli phone, adik-adik jangan risau sebab akak beli phone ni pun menggunakan duit RM5 je untuk mengetahuan korang. Seriously, tak tipu. Memang pakai duit RM5 hijau je beli phone ni. Bawa selai-selai. Orang tu kena kira selai-selai duit RM5 hijau dekat kedai tu. Jadi untuk adik-adik dekat luar sana yang bercita-cita nak beli phone tu, adik-adik boleh check it out akak punya video yang sebelum ni, cara cepat untuk kumpul duit. Jadi dekat situ adik boleh tengok tips cara cepat untuk kumpul duit untuk beli gadget baru. Jadi untuk video ni aku boleh katakan untuk phone mid-range, especially adik-adik yang masih lagi belajar, sangat-sangat sesuai dan harga pun sangat murah, bawah RM700. Alright guys, sekian saja review gadget untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng dekat bawah ni untuk korang dapat notification untuk next coming video. Jadi guys, semoga video ini memberi manfaat dan juga memberi sedikit informasi kepada anda di luar sana yang mencari-cari Redmi 90. Okay guys? Alright guys, sehingga berjumpa lagi di next video. See ya! Bye!